Rahim. Qala Ustaz Ibrahim Allah Ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darini amin La tatsrukan jama'atan kon pujilat bisab'i wal isrina min pandin ala Wa lima ta'allumu in takun tanta sahalu fi misli hazari bi aksara ajhala Janganlah engkau tinggalkan salat <Satutupan> jama'ah Sungguh telah dilebihkan ia sholat jamaah dengan 27 derajat ya daripada keutamaan yang tinggi untuk apa lima untuk apa tata alumu belajar intakun tata seharu jika engkau menggampang-gampangkan memudah-mudahkan fimisli azalimihi pada keuntungan ini aksar ajhala paling merugi lagi paling bodoh ya. Jadi kalau ada orang rajin ngajinya, apalagi Ustadz, kagak mau salat jamaah, untuk apa pinter untuk apa ngaji? Ustadz tapi kagak salat jamaah, awalnya oh, nggak benar. Tad kiai nggak nggak benar. Enggak ada suri tauladannya. Jangan sampai begitu. Nabi aja tuh wah, wah, bukan ustaz lagi, bukan kiai lagi. Nabi sakit-sakit jalan ke masjid. Kalau kita sakit enggak apa-apa. Kalau Nabi sakit-sakit jalan dirampak dua orang jalan sampai diceritakan dalam Sahih Bukhari ya yeah. kakinya kalau bahasa kita ningkring begini tertatih-tatih <tuh> ujung jarinya kena bumi berarti apa sakit beliau digotong buat sembahyang jamaah Allah. Nabi ya. Masa baru jadi ustadz, baru jadi kiai Apalagi orang biasa, nggak mau sholat jamaah Waduh, jangan sampai Dan jangan berdalil macam-macam Gue kalau gue jalan Mau ke masjid, mau ke musyola, gue kagak kuat. Mau ngapa? orang pada telanjang <tuh> <tuh> bu kuat Loh. gak kuat pun enggak bisa takutnya alasan-alasan setan ini ya alasan setan jangan sampai kayak begitu ya datang sholat jamaah kalau kamu umpamani lagi di rumah ya lagi libur sholat di masjid di musholat tunjukkan akhlak kesantrian kamu, gitu. Tunjukkan mbak kamu lagi bawa nama baik. Tunjukkan kalau kamu orang yang sikot layak membawa kalau hadis itu pembawa hadis yang sohe. Tunjukkan kamu mampu membawa hadis yang sohe. ilmu yang suhaik tunjukin kalau kamu akhlaknya jelek berarti kamu gak pantas untuk membawa hadis yang suhaik hadis kamu doaib bahkan bukan doaib kalau berbuat yang maksiat maksiat matruk matrukun fil hadis jangan saya begitu nah, tunjukin akhlak kamu pantaskan diri kamu pantaskan menjadi perawi yang sikot perawi ilmu yang sikot Aila taturki sholata ma'al jamaah jangan kau tinggalkan solat bersama jamaah fahiyakad fudilat ya Karena sesungguhnya dia maka, maka, dia itu karena dia itu solat jamaah sungguh telah dilebihkan ala solatil munfaridi atas solat sendiri bisaba'in wa isrina salatan dengan 27 solat La siama subuh awal isya apalagi subuh dan isya. <tosance -tosance> ya. Apalagi subuh dan isya. Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Salatul jamaati tabdulu salatul fazi bisab'ina darajat. Salat jamaah mengungguli salat sendiri dengan 27 derajat. Jadi rugi banget orang salat sendiri. Wa qala aidan berkata pula beliau, "Man shalla salatan fil jama'ati fi jama'atin wa qadama la'ana 'ibadatan." Siapa yang salat semata-mata salat pada berjamaah maka sungguh dia telah memenuhkan ya, yeah. siangnya dengan ibadah wa in kunta tatasalu Pain kun tak makan jika engkau tata memudah-mudahkan pemisli azharib pada seumpama keuntungan ini wahwa padi latul jamaat itulah keutamaan jamaah wa ayu pai laka bil ilmi maka apa faedah bagi engkau di dalam menuntut ilmu apa faedah engkau faedahnya apa kalau sholat jamaah malas apa faedahnya? Ngaji rajin. Sholat jamaah males. Omelin diri kamu. Jangan sampai kayak begini. Apalagi samping rumah, apalagi deket. Jangan sampai. Ditanya nih, kalau kita malas jamaah. Apa faedahnya kamu ngaji? Kalau mau sholat jamaah malas, wa inna samaratul ilmi al Amal bihi dan hanya inna ma adatu hasrin mendatang menandakan penting hanya sanya, buah ilmu itu amal jadi kalau kamu enggak salat jamaah namanya kamu enggak beramal insyaallah diomelin ini Kauluhu perkataannya min fardin tamyizun Itu menjadi tamyiz ilaf min isa wal isrin Bagi labas sabai wal isrin Wa qawlu perkataannya ala fi'lun madin tu fi'lun madin Wa fa'ilu pahalnya a'idun kembali ila Ya Uddila ya. Ila fardin ya Ila fardin, ila fardin Wal jumlah tu sifat wal jumlah jumlahnya menjadi sifat baginya. Wa kalau dalam perkataan wala walima taalum mi'ah hasbil alipi al istiqamiyati dengan membuang alif istiqamia. Kenapa li anau izadakola arful jari ala ma al istiqamiyatu wajah bahas bu alipiah. Karena bahwasanya apabila masuk oleh huruf jar atas ma yang yang bangsa istiqamia maka wajib oleh membuang alifnya. Yeah. Jadi apabila ya, huruf jar masuk kepada ma'isifham, jadi apabila huruf jar masuk kepada ya huruf istifham, ya atas ma'isifham wajib dibuang alifnya. Jadi asalnya walima gitu, panjang ada alifnya walima. Gitu. Dan kenapa dan apa Farkon karena membedakan baina di antaranya wa bainan ghayr di antara yang lainnya. Wa ta'allumu muhtadaun, ta'allum muhtadaun muakharun yang belakangan. Ai wa ta'allumu lin ilmi la ini ayyi say'in aradta bi dzalika. Ya. Belajar untuk ilmu ya. Yeah. Sesuai bagi sesuatu apa yang kau gandaki? Sesuatu apa yang kau gandaki? dengan demikian itu belajar ilmu kalau kagak sholat jamaah apa yang kamu kehendaki nuntut ilmu itu apa yang kamu cari kalau sholat jamaah kagak mau apa yang kamu cari Tanyakan dengan diri kamu Apa yang kamu cari Coba kalau kamu nggak sholat jamaah Padahal guru ngaji Atau nggak bukan guru ngaji Padahal santri Atau bukan santri nggak sholat jamaah Padahal rumahnya dekat tetangga Kira-kira jadi omongan gak Jelek nggak Jelek Apalagi kalau ustaz Tukang ngaji santri, kiai, aku lagi. Jangan sampai enggak. Ya, jangan sampai enggak. Kalau perkataannya aksara ajahala. Khobaroni itu menjadi khobar. Litakun bagi lapas takun al yang dari yang ditakdirkan al-waqi'i yang jatuh jawaban sebagai jawaban disyati bagi sana